Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Kem dalam bersatu kerana tak yakin dengan Muhyiddin. Perasaan kurang senang dengan pemimpin mungkin boleh menyebabkan luka perpecahan dalam bersatu semakin membengkak menjelang pemilihan parti, kata penganalisis, meskipun dinafikan timbalan presidennya Ahmad Faizal Azumu. Sabtu lalu, Faizal atau lebih dikenali Peja menegaskan tiada Kem dalam bersatu mengulas dakwaan perpecahan dalam parti itu sehingga ada pemimpin utamanya dikatakan merisik jawatan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berpendapat bersatu tidak boleh memandang enteng dakwaan kewujudan kumpulan penyokong pemimpin tertentu yang kini tersebar media sosial. Katanya ia mungkin berpunca rasa tidak yakin hala tuju bersatu di bawah Muhyiddin Yassin. Menurutnya walaupun tak parah, namun ada penyokong dilihat kurang berpuas hati dengan bekas Perdana Menteri itu seolah-olah tidak ada motivasi dan tidak berpandangan jauh mengemudi bersatu berbanding PAS yang semakin hari semakin kuat dengan mentadbir empat negeri. Ini menggusarkan sehingga ada ahli parlimen bersatu sokong kerajaan, sebab itu tidak hairan timbul beberapa Kem yang membayangkan siapa presiden pada pemilihan nanti. Walaupun Muhyiddin kata akan pertahan kedudukannya, tetapi saya jangka ini tidak berlaku. Muhyiddin mungkin tak pertahan kerana sokongan hanya di kalangan ahli majlis pimpinan tertinggi yang desak beliau kekal, tetapi kalau lihat perjalanan bersatu sekarang, kita tahu masalahnya, katanya kepada FMT. Jadi timbul beberapa Kem demi menonjolkan siapa presiden akan datang, yang menang akan jadi Perdana Menteri jika Perikatan Nasional menang PRU 16.